Kita ke informasi lain. Cegah perundungan di kalangan pelajar pesepak bola dunia David Beckham datangi sejumlah sekolah di Kota Semarang. Seorang siswi yang beruntung diajak menghabiskan waktu bersama suami Victoria Beckham tersebut. Wajah ceria terpancar dari Sri Pundati, siswi kelas 9 SMP Negeri 17 Kota Semarang. Ia tak menyangka bisa bertemu seorang legenda sepak bola dunia, David Beckham. Mantan pemain Manchester United ini sengaja datang ke sekolah di pelosok Kota Semarang sebagai duta United Nations Children's Fund atau UNICEF. Ia bertemu sejumlah siswa yang salah satunya adalah Sri Pundati. Yes, I was bullied when I was young for being quiet. Bersama Beckham, Sri menghabiskan waktu bercengkrama soal kampanye perundungan yang ia gencarkan di lingkungannya. I like this one. It's my favorite. Beckham juga tak segan bersuah foto bersama Sri dan menguploadnya ke media sosial. Ya seneng, terus pengalaman seumur hidup yang gak bakal dilupain. Terus ya seneng orangnya tuh humoris. Humoris gimana? Suka bercanda. Oh, suka bercanda? Ya. Yeah. Bercanda apa aja kemarin? Kemarin kan tanya tentang keluarga nih. Nah, terus tuh dia tuh ditanyain temanku umurnya berapa. Dia tuh ngakunya umurnya 17 tahun. Ya kayak gitu sih. Terus gak ada batas gitu loh. Gak pian orangnya. Ganteng dong. SMP 17 dipilih karena masuk dalam program anti perundungan oleh UNICEF sejak September tahun lalu. Diharapkan lewat kunjungan David Beckham ini mampu menekan angka bullying di Indonesia. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Best friend, number one friend. Wow. Okay.